Oke teman-teman, jadi sekarang Brother Duyan sudah di blok ujung ya. Dari pagi udah melewati 10 blok, ini blok ke-11. Sangat capek sekali, barusan Brother Duyan umroh dulu, terus makan. Lapar, sekarang perut kenyang, terus Brother Duyan bawa penyemangat juga. Kerating deng, bantreng di sudruk gitu ya. Jadi sekarang Brother Duyan mau tembusin ke sana ya, ini pohon-pohonnya teman-teman. Kameramen bisa dilihat kah? Nah. Ini pohon duriannya. Ya, kita mulai aja kita pruningnya seperti biasa pruning tuh ya. Inilah teman-teman, bukan ini bukan tutorial tapi ini mah itu ya, memang pruning lah ya. Oh, jadi semangat brother durian kalau udah makan seperti ini teman-teman. Guntingnya juga tadi mah sampai gini nah. Tapi sekarang mah boh gini tuh aman. Nah ini batang terlalu bawah, nanti kita buang. Dan ini juga terlalu dekat dengan batang utama. Dan ini ada juga kita buang di sini nih. Jadi brother Dian sekarang jadi tentara dulu ya teman-teman, karena panas. Astagfirullah. Tapi panas ini membawa berkah ya teman-teman. Jadi panasnya dunia itu seperti ini. Nah, jadi panasnya nanti gimana gitu. Nah, jadi teman-teman ini seperti inilah pruning brother durian hari ini ya. Seperti biasa pruning brother durian, gak ada jauh lebih beda sama kawan-kawan. Ada mungkin sama kalau untuk orang yang iri mungkin ngebedain itu. Itu salah, itu salah. Itu buat orang yang iri ya teman-teman. Yang menyalahkan tuh. Kita ya ini kita pruningnya horizontal diperlihara gitu kan, yang di vertikal gak bakal berbuah, pelihara horizontal gitu. Sama aja teman-teman kalau untuk yang berpengetahuan ya, tapi kalau bukan untuk orang yang iri nah pasti disalahkan gitu. Jadi seperti ini aja teman-teman tuh, tidak ada yang aneh kalau untuk pruning horizontal, horizontal seperti ini lurus. Nah, kalau ini untuk naik pucuknya vertikal nanti pelihara horizontal di situ teman-teman. Tidak ada yang aneh lah. Ini terus brother durian kontennya. Tapi ya buat teman-teman yang sama-sama kayak brother durian. Oh ini salah mau dipruning. Kita potong dulu teman-teman. Nah terang kan teman-teman, tuh terang udah. Kita lanjut pohon yang kecil dulu. Ini brother durian nyeker juga tuh kakinya, lihat teman-teman. Weh, memang perjuangan ini butuh apa naon ngaranna pengorbanan, pengorbanan muncak cara. Kata zaman sekarang tuh cewek zaman sekarang tuh butuh support system. Tangkurak sih ya butuh support system. Gitu. Aing mah capek gitu. Aing mah capek gitu. Pengen selalu cowok selalu ada mah tangan di lajada aing kan. Nah, jadi seperti inilah teman-teman. Pruning brother durian tidak ada perbedaan, kalau misalkan ada beda ya bisa dikoreksi kembali ya teman-teman. Nah misalkan kalau kasih gini, misalkan kalau pinggang horizontal seperti ini kita buang saja di sini. Nah jadi horizontal teman-teman. Nah bagus kan? Ini batang seperti ini jangan dipelihara. Melingkar biarkan saja yang horizontal pelihara. Nah, jangan terlalu banyak yang dibuangnya teman-teman karena ini memang masih kecil juga. Kita lanjut ke pohon berikutnya.
Dan teman-teman jangan salah, di sini juga Brother Julian persiapannya sangat-sangat mewah. Di tas ini ada bom nuklir, terus ada boh banyak lah intinya pernukliran, jangan bom saha, jangan bom Israel, asal dah Israel teh. Nah, jadi teman-teman yang ribet-ribet seperti ini tuh kita dari bawah dulu ya teman-teman. Dan kita harus dulu. Ini terlalu dekat, ini juga terlalu dekat ini. Nah, batang seperti ini yang gancet seperti ini teman-teman. Astagfirullah. Jadi kita buang aja ya. Kasih foto batang ganjet tak? Kacan. Foto kok. Atos. Batang ganjet kita buang teman-teman. Ini batang. Sekarang kita buang ranting-rantingnya. Kalau vertikal seperti ini kita peliharanya yang horizontal di pinggirnya ya teman-teman. Bawa ya kadinya di kadinya deh ini mengur kok. Kan memang eta intina tuh. Oh, yang eta intina. Ya. Kalau horizontal ya gini aja teman-teman. Nah, sisirnya kita buang. Ini teman-teman. Jadi ini terlalu bawah juga teman-teman. Nah, sekarang lebih indah dan neglasari. Apa itu neglasari? Lembur orang. Biasa gini ya teman-teman sampai ujuk-ujuk ya. Ini kalau di terlalu bawah buang saja teman-teman biar tidak menutup cahaya matahari. Ini terlalu bawah juga teman-teman, ini agak naik sedikit, ini agak peruning juga sedikit. Pindah sebelah sini teman-teman. Batangnya kita ngambil di area atas ya teman-teman. Ini yang besar-besar seperti ini yang disediakan berbeda dengan dua. Ini horizontal kita tembuskan saja. Ini agak vertikal dikit. Ini kita lanjut ke atas. Kita seleksi yang besar-besar kalau dekat. Nice, seperti inilah teman-teman. Kita lanjut pohon yang ini dulu nih, ada penjelasan sedikit.
untuk pencerahan buat teman-teman yang berkebun durian ya. Jadi teman-teman, ya coba. Ini pohon yang seperti ini namanya udah bongkok ya. Nah, jadi brother durian di sini butuh hiburan juga, walaupun di kamera ya. Nah, tapi ini di sini kita lihat ada tunas subur ya. Jadi kita buang di sini nih. Nah. Kenapa di sini? Bisa foto ah? Jangan ya. Atas. Nah, jadi di sini teman-teman penjelasannya. Kenapa yang bengkok tadi dibuang? Jadi ya karena yang bengkok tuh jelek, yang bagus tuh yang lurus teman-teman. Nah, jadi ini fokusnya nanti ke atas. Jadi gak bengkok kayak tadi. Kita fokuskan untuk satu cabang seperti ini. Karena ini tadi bengkok ke sana, bisa teman-teman lihat tadi awal kamera, jadi kita fokuskan untuk seperti ini. Tapi ini pertumbuhannya cepat juga karena di bawahnya ini batang utamanya udah mempunyai kekuatan juga, udah kokoh lah. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke pohon ini aja yang dekat dulu. Berapa? 11. Ini kalau gini ini aduh sedikit sulit ya untuk di penjelasannya. Kalau ini seadanya aja menurut kita oke, okay, ya oke kan aja. Karena dari batang-batangnya pun udah seperti ini ya teman-teman. Ini batangnya kan udah vertikal semua. Kita lanjut aja ke sebelah sana. Pohon juga. Panas ya? Dan apa enak? Ini pohonnya baru terubus ya. Ini dari sini dulu. Kita buang di area sini. Nih, magel teman-teman. Kita potong. Sudah seperti ini, kita seleksi untuk perbatangannya. Nah, ini kita buang aja teman-teman. Nah, ini kering ya teman-teman, jangan terlalu ekstrim lah, ajar aja seperti ini karena ini pertumbuhannya baru mulai tumbuh lagi, bisa teman-teman lihat ya, tadinya dia mau stres, udah stres maksudnya mau. Oke teman-teman, jadi hari ini brother durian kita lanjut dulu untuk prosesnya karena cuaca makin panas, mungkin sampai di sini aja. Jika ada salah ucap, salah potong, tapi insya Allah kalau potong benar, mohon maaf jika ada salah ucap. Selamat menunaikan naon Idul Adha ya teman-teman. Jadi yang teman-teman kurban, tapi doh ada hal kali postingan ke lila ya kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan diposting lagi lila.